Basreng homemade, super simple dan renyah banget loh guys. Let's go. Untuk ikannya di sini gue pakai ikan yang ada aja guys, dan gue pakai ikan dori. Kalau kalian mau diganti ayam juga boleh, paling enak sih ikan tenggiri guys. Langsung kalian masukin aja semua bahannya, dan di sini gue halusin pakai magic chopper CH200 dari Toshiba. Dia punya mata pisau tajam dan udah lowat juga. Lalu siapkan.